ada apa. Okey je. Tak tahu. Tadi pening kepala tiba-tiba pengsan. Ya, Mira tahu. Ayah jangan risau. Assalamualaikum. Kenapalah, aku just minta kau fokus kat kerja ni dulu je, Mak. Tolak tepilah masalah pribadi kau tu. Boleh tak? Kau fokus, siapa pemutang kali ni? Macam mana aku nak fokus sekarang ni? Kau boleh bagi tahu aku macam mana aku nak fokus. Kalau duit RM51,000 tu pun depan mata aku sekarang, aku takkan dapat kahwin dengan Mira tau. Sebab Mira tak percayakan aku dah sekarang. Kau tolonglah percayakan aku juga. Eh, dah aja. Kau Eja sampai nampak. Sampai kau nampak tu yang oren. Kenapa? Kenapa kau boleh terjanji dengan dia pula? Kalau aku kau, aku ni, best friend kau ni, aku takkan bagi tahu. Sebab dulu, ex-boyfriend aku selalu buat hal. Asyik buat hal je kerja dia. Lepas tu, baby pucuk. Kenapa baby tak nak pucuk? Dah, kau dah habis cakap dah? Tolong keluar. Aku nak tukar baju. Okeylah, ada orang yang cuba nak bergurau dengan kau dengan Mael ke. Eh, agak-agaklah. Takkanlah benda macam nak buat main. Rizal. Rizal. Kau ingat tak kau pernah cerita dekat aku yang dia cuba nak kacau kau dengan Mael? Shikin. Mira nak minta tolong boleh? Tolong apa? Pasal sumpah pocong.